it's too late now. I remember you and me and how careless we Hola Juventini, Juve ID Channel kembali dengan informasi terupdate seputar Juventus untuk kamu. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. Juventus sementara berada di peringkat ketiga klasemen Liga Italia, selisih 10 poin dari Inter Milan di puncak. Juventus juga tersingkir dari Liga Champions. Meski begitu, Juventus masih bisa menjuarai Coppa Italia. Suara-suara ketidakpuasan mulai mencuat dari fans, termasuk tuntutan mengganti Andrea Pirlo yang dianggap kurang mumpuni menangani klub sekelas Juventus. Namun, Juventus mengalami kendala finansial untuk memboyong pelatih-pelatih papan atas. Mereka harus berhitung karena mengalami krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Andrea Pirlo dirumorkan bakal dipecat Juventus jika si nyonya tua makin terpuruk. Setidaknya ada 4 nama yang disiapkan untuk menggantikannya. Rumor pemecatan pelatih Andrea Pirlo makin merebak. Pirlo dinilai gagal membawa Juventus terbang lebih tinggi dan bakal gagal meraih Scudetto. Football Italia melansir setidaknya ada 4 pengganti Andrea Pirlo. Siapa saja mereka? Gian Piero Gasperini. Simone Inzaghi. Luciano Spalletti. Massimiliano Allegri. Juventus tidak mempertimbangkan memecat Pirlo saat musim masih berlangsung. Tetapi, jika situasinya memburuk, asistennya Igor Tudor dapat ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim. Thank you guys buat kamu yang udah menyimak informasi kali ini. Tunggu info lainnya seputar Juventus hanya dari Juve ID ya. Forza Juve!